بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علوم في دارين آمين فصل في الأدب فصل tentang adab. قال الله تعالى الله تعالى berfirman يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jagain diri kita dan keluarga kita. Ini dakwah yang pertama harus kita lakukan adalah pertama diri kita, lalu keluarga kita, baru kepada keluar. Kalau diri kita aja belum benar, gimana mau orang luar? Kalau keluarga kita aja belum benar, gimana mau orang luar? Jadi yang paling utama ini. Ya, walaupun bisa-bisa saja orang ya dakwain kepada yang luar, kitanya belum bisa. Tapi kita berusaha yang ideal. Berusaha sejak dini. Diri kita benahin dulu ya. Berusaha lalu keluarga kita, lalu baru orang luar. Waruya dan telah diriwayatkan Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata fi tafsiri, dalam tafsirnya, yakni adibuhum, ya kan, laki adibuhum, ajarkan olehmu adab mereka, wa alimuhum taqwa umizalika minan nar, ajarkan kepada mereka takwa mereka dengan demikian itu, takut mereka dengan demikian itu daripada api neraka. Ajarin mereka adab, ajarkan mereka takut kepada api neraka. Ajarin. Jadi orang tua wajib nih ngajarin. Orang tua. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul waladi ala walidihi ayuhsina ismahu wa yuhsi wa yusina murdiahu wa yusina adabahu. Hak anak kepada orang tuanya adalah ia memperbagus namanya. Ini perbagus namanya. Dan dia perbagus ya, atau wa yusina ya, dan dia memperbagus akan yang menyusuinya. Mardu'ahu atau tempat yang menyusuinya, bisa juga begitu. Wa yusina mardu'ahu, yang perbagus tempat yang menyusuinya ya. Atau orang yang menyusuinya. Kalau murdi'ahu berarti orang ya. Orangnya perbagus si namanya, perbagus si ya, yang menyusuinya. Wayusina murdiahu, berbagus yang menyusuinya. Makanya Nabi kan yang nyusuin siapa tuh? Orang gunung itu ya. Perempuan gunung sehat. Wayusina adabahu, dan memperbagus si adabnya. Jadi perbagus si namanya, perbagus si yang menyusuinya ya. Ayuhsina ismahu wa yuhsina murdiahu wa yuhsina adabahu, perbagus si adabnya. Ini hak anak kepada orang tua. Ini orang tua wajib beri nama yang bagus, yang nyusuin bagus ya, bagusin yang nyusuin dan adabnya bagus. Kalau sekarang apa ya, orang tua ASI ya. Usahakan kalau bisa ASI. Kalau enggak bisa, beli susu yang paling bagus ya. Kalau umpama susunya enggak ada, susunya
susu formula yang paling bagus apa mereknya? Yang paling bagus. Ya. Mahal-mahal dikit enggak apa-apa buat anak. Kalau umpama kan begitu. Kadang anak itu macam-macam. Ada yang air susunya enggak ada, ada yang ada. Wa haqiqatul adabi, hakikat adab adalah ijtima'u jami'il khisalil khairi, berkumpulnya sekalian sifat-sifat kebaikan. Fal adibu, maka orang yang beradab, huwa allazi ijtama'a fi khisalil khairi, ialah yang berkumpul padanya sifat-sifat kebaikan. Jadi hakikat adab berkumpul sekalian sifat-sifat adab. Adab berkumpul padanya adab-adab kebaikan. Wa min ba'dil aqwali ulama'i fil adabi, di antara sebagian perkataan ulama tentang adab, yaqulun nabiy, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa imamul ulama'i, nabi adalah imamnya para ulama, innal huda saniha wa samta saniha. Ya, itu kurang solehannya. Wal iktisada juz'un min khamsatin wa isrina juz'an min an-nubuwati. Innal huda soliha, sesungguhnya petunjuk yang soleh, wasamta soliha, dan jalan yang soleh, wal iktisada, dan ya, iktisad sederhana, iktisad itu adalah baina tafrid wal ifrat, di antara melampaui batas dan ya apa, ya, di antara dia melampaui melampaui batas dan di antara teledor, antara ya, kebanyakan, antara kebanyakan dan kedikitan, gitulah, antara kebanyakan dan kedikitan, iktisad. Jadi pak, sedang-sedang aja, sederhana, sedang-sedang, iktisad, sederhana. Juz'un min khamsatin wa isrina juz'an minan nubuwati, itu bagian daripada 25 bagian daripada kenabian. Fa'izan, maka kalau begitu, begitu minal adabi, termasuk daripada adab adalah as-samtu salihu wa husnu samti wal huda salihu yadkhulu fi nubuwati. Maka kalau begitu ya, daripada adab, termasuk adab adalah jalan yang soleh, bagusnya jalan, petunjuk yang soleh, ya, masuk ia dalam kenabian. Iya, jadi apa? Adab, ya, adab harus kita perbaiki, adab kita dengan baik. Karena kalau kita perbaiki adab kita, ilmu kita dianggap. Kalau umpama kita punya ilmu banyak tapi adab kita enggak ada, maka ilmunya enggak dianggap. La ilma liman la adaba lahu. Tidak dianggap ilmunya bagi orang yang enggak beradab. Jadi penting itu adab, sopan santun. Pinter kagak beradab enggak dilihat. Ya, pinter enggak beradab. Tapi kalau orang yang udah pinter, beradab, sopan santun, masya Allah, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.